Pak, yang membedakan menurut Ibu Nita bukan saya, Pak. Aduh, makanya kita kan dari jam 2 pagi, nah. Pak. Enggak, saya lagi baik. Ngomong ke Ibu Nita. Ini, Ibu Nita. Begini, begini. Repot. Ya, Pak, memang Pak Bohong salah paham. Pernah membidat ke saya. Tidak bilang bidat ke saya. Tapi saya juga dengar dan punya bukti rekaman bahwa Pak juga membidatkan orang lain. Bukan saya memang. Dan teman-teman yang lain membidatkan yang lain. Pak Jasin gini aja, marilah kita jujur. Nggak. Kita Oke. Kalau saya mau bidatkan, ya menurut itu salah. Nggak, saya mau. Oke, saya juga dibidatkan sama Maria tadi, tapi saya nggak reaksi. Nala, oke. Okay. Jangan, jangan membidatkan. Iya betul, saya juga. Sebentar, makanya, Pak. Bapak di GPDI, Bapak di GPDI ya? Capek juga. Nggak, saya mau bidatkan Bu Nita. Konsi di. Aku tanya, Bapak di GPDI? Bapak di GPDI? Ini apa sih? Enggak, aku tanya aja, Pak. Ya sudah, Pak. Cuma ya sudah, aja. Pak. Mohon maaf lah ya. Kenapa ini diskusi jadi... Enggak, tadi aku dengar Bapak di GPD ya. Kita iya, maaf, Pak. Iya, cuma Pak. Tanya. Di Baptis GPD bagaimana, Kak? Ya bagaimana? Sudah, itu masalah internal kami. Kami sedang berproses untuk mencoba... Saya dengar baptisnya kalian itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus. Kami sudah bicarakan itu, Pak. Sedang berproses. Bentar. Aduh, ya itu ada pakai yaitu Yesus Kristus enggak? Yaitu. Ya ada. Yaitu Yesus Kristus kan? Ya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan. Enggak. Makanya baptisnya kan minta maaf. Saya tidak menyerang tapi saya mau tanya sama Bapak. Bapak punya cara baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Betul? Begitu? Apakah begitu? Ya silakan baca sudah, Pak. Saya sudah jawab iya. Ini kami sedang berproses melakukan. Di mana tertulis di situ? Di mana tertulis dalam Alkitab? Ya, Anda mau katakan saya Wanes nggak keberatan, Pak, saya. Bukan Wanes. Gimana ayat? Makanya saya bilang, ya sudah, segala Anda ilham yang tertulis kepada memang mengajar. Dengar, saya dengar. Bukan pengurus pusat, Pak. Mengajar, baca 2 Timotius 3:16, segala ilham yang tertulis dalam Alkitab, baik mengajar dalam kebenaran. Jangan kau tambah-tambah, ya. Baik. Kalian ini Pak suka menambah-menambah. Ya. Gak boleh. Ya. Pak Bambam, di mana ada ayat aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di dalam yaitu Yesus Kristus. Anda gereja mana? Di mana ayatnya? Saya di tiga kaki. Saya status saya sudah hapus semua. Oh. Saya tanya Bapak, di mana tertulis? Sebentar. Di mana tertulis yaitu Yesus Kristus? Kau jawab dulu. Ya, Bapak gereja mana saya tanya? Tidak usah bicara gereja. Loh, Anda bertanya gereja boleh, kok saya nanya enggak boleh? Loh, karena Anda punya baptis tadi kan bilang, Bapak ya. Anda gereja mana dibaptis di gereja mana Pak Bombom? Saya dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Titik. Di gereja, tidak ada di gereja lagi. Mana? Saya GBI, Pak. Saya GKI, GKAI, GPDI, saya juga. Kenapa? Oh, tiga kali baptis. Bukan tiga kali baptis, satu kali baptis. Tapi saya mengajar di beberapa gereja. Ya, dibaptis di gereja mana Pak? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Pak Bambam, udahlah, nggak usah munculkan yang baru lagi. Nggak usah, ini orang ini kurang ajar ini. Kau pendeta tapi kau menyesatkan orang. Nggak boleh menyesatkan. Iya. Wah, mulailah Pak Bambam menuduh. Pak Ben. Nggak, tadi dia bilang loh, bidak-bidakkan orang. Kalau membiarkan dia sih nanti jatuh dalam dosa loh, Pak Ben. Nggak boleh kau bidakkan saudara-saudara kita. Menurut Ibu Nit, Konsili Nikea, Arianisme itu di anatema, heresi atau bukan, saya nggak pakai kata pidat. Pak, sudah seribu tahun lebih. Teman-teman kita Kristen, jangan dibidak-bidakkan. Berarti Unitarianisme Bapak terima dong pemahamannya. Oh enggak, kalau yang tidak mengaku Yesus saya enggak terima. Loh, Arianisme itu akar Arianisme akar dari Unitarian. Begini, Pak. Memang mereka kalau jalan salah, kita cuma arahkan. Jangan kita memaksa. Biarkanlah Roh Kudus. Ingat. Amen. Keselamatan itu Tuhan, bukan Anda. Kita cukup mengajar. Kita memberitahu. Yeah. Kan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 14. Dan Anda tidak perlu bilang, Pak, orang kurang ajar. Gitu. Harus sopan. Loh. Karena Anda terlalu sok pintar. Saya tanya Anda tidak jawab. Putar sana, putar sini. Nah. Ada H2H dengan saya di channel saya sudah. H2H dengan saya. Iya. Kalian itu cuma pintar membidat-bidatkan orang.
Jangan, Pak, jangan. Biarlah nanti Roh Kudus yang jamah mereka. Bapak tidak punya Amin. Kuasa menyadarkan orang. Jangan. Saya kita tidak pernah membidatkan orang nama. Coba. Saya sudah ikuti Bapak coba, berapa coba, kali, Pak. YouTube, ada coba, ibu ini coba videonya putar. Saya membidatkan nama orang, tidak membidatkan. Bukan, tapi kan ajarannya begini, Pak. Kita boleh berbeda. Tadi ada yang menuduh saya membidatkan nama orang. Loh, tadi ada. Dan Bapak, Pak, mohon maaf. Bapak, mohon maaf ya. Pak Justin anjing-anjingin orang loh. Jujur aja di sini. Ya. Anjing kamu, turun saya kamu. Ya. Saya begini, Bu ya. Kalau ada. Tiba-tiba orang marah. Ini ya. Aja Pak Justin. Aduh, ini kalau kayak gini repot ya. Orang ada batas kesabaran ketika tadi Pak Ben Hur juga menjelaskan tuh apolinarianisme semuanya ada lebih dari 10. Saya menanyakan tentang arianisme. Tapi kalau sudah dijawab ya sudah. Kenapa merasa saya menyerang? Sudahlah. Kan tadi Pak Ben Hur juga menjelaskan itu. Kenapa tidak di kurang ajarin kan? Ada sentimen pribadi jadinya. Sabar. Begini, Pak. Ya, gini, Pak begini. Justin, aduh. Begini, Pak. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan dia akan diselamatkan. Sekarang, meskipun kita trinitas, ya. Tapi kita tidak melakukan Matius 25 ayat yang ke-35 sampai 36. Pada waktu aku sakit, kau melawat aku. Pada waktu aku lapar, kau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, kau memberi aku minum. Pada waktu aku telanjang, kau tidak memberikan aku baju. Kebanyakan orang ngakunya trinitas, bidat-bidatkan orang, tapi tidak melakukan itu. Justru orang yang Anda bidat-bidatkan, justru mereka melakukan kasih. Padahal ajaran kasih adalah ajaran yang paling tertinggi. Anda ini menuduh orang membidat-bidatkan siapa sih, Pak? Hati-hati. Nggak, maksud saya. Udah, jangan framing lah. Kita sebagai, begini, bukan. Maksud saya, kita sebagai trinitas, boleh kita marah sama saudara kita, memberikan pengajaran bahwa kalian ini sudah salah pandangan. Tapi kata bidat-bidat itu jangan. Ya sudah. Bahkan tadi Bapak juga lagi berburu Wanes kan. Bapak kan bilang, saya juga tidak menghakimi Bapak kok. Silahkan Bapak. Bapak mau mencari orang Wanes katanya tadi. Apalah, terserah, nggak mau ribut. Karena saya juga tidak menghakimi Bapak. Silahkan. Itu hak Bapak. Padahal Wanes juga. Enggak, saya tanya Pak. Terakhir Pak. Tuhan. Bapak, bentar Pak. Enggak, saya mau kembalikan, Kak. Tadi kan Bapak kan bilang, Irenaeus lah, beginilah, begini kan. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak. Kenapa saya lari ke Bapak punya masalah salah baptis? Karena Bapak ini menyerang orang Wanes. Ya. Sedangkan di gereja Bapak membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Pak, di mana? Kata yaitu Yesus Kristus, berarti Bapak buang ludah, jilat kembali, Pak. Gak ada ayat itu, Pak. Makanya saya tidak mau berhadapan dengan orang. Loh, Anda mengatakan tadi orang GPDI begini, sedangkan dia tidak alkitabiah. Menyerang aneh ini. Ya, loh. Bukan. Saya gak pernah baptis orang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Anda tadi mengatakan tiga kaki. GPDI juga. Sorry. Pak Bambang, tenang. Pak Justin, tunggu. Tolong. Pada esensi pembicaraan ini bukan bicara tentang yang hal-hal yang seperti itu, Pak Justin. Loh, bukan saya yang bicara. Sebenarnya, Pak Bumbum. Bagi, okay, saya bisa boleh bicara? Kasih saya waktu. Baik, di sini Bu, kita ya. Semua mendengar. Ya, saya kita pamit semua dulu. Mendengar. Bentar, saya pamit okay. Dulu karena kan sudah. Baik. Terima kasih Pak ya, Justin. Pak Bumbum ya. Ya, okay. Baik. Ya. Tuhan berkati. Salam damai ya. Okay. Boleh berpendapat beda tapi salam damai ya. Iya, jangan ya. Lagi ya Pak. Tutuplah dengan ya. Tapi minta maaf ya kalau kata-kata kasar ya. Kita dewasin enggak perlu ada seperti itu. Saya juga enggak mengkritisi ibu sudah ya. Semangat kita di sini semangat untuk tidak sepakat, tetapi kita menghormati perbedaan. Jadi enggak perlu. Nah, itu yang saya pengen juga dilakukan oleh Bapak. Ketika berbeda dengan Bapak, tolong itu pegang kata-kata Bapak itu ke orang lain yang berbeda. Ya. Ibu ya. Ibu, pegang kata-kata tahu, Bapak sendiri. Sejak 4 tahun lalu ya, saya membentuk CIA, Bu Sofi di situ. Segala macam Pak Bagus semuanya tanya ya. Kita bicara tidak boleh membidatkan orang, tetapi selalu mengatakan gereja melalui konsili yang menganatema ajaran orangnya diekskomunikasi.
Nah, ya, terkadang karena saling serang, saling ini akhirnya ya udah, lu juga bidat Justin, Tritunggal bidat, ya udah lu juga bidat, kan seperti itu. Jangan terus di framing, lu Justin membidatkan, Justin membidatkan, itu kan jahat sekali seperti itu. Jadi harus diketahui jangan, ketika ada orang ya, emosi apa. Saya tidak pernah menjual-jual itu si Iman tuh mancing-mancing saya sampai saya keluar kata anjing. Apakah saya pernah menjadi mama rempong? Ini Pak. Jadi yang tapi ada yang kutip dalam video saya di framing kata-kata itu keluar ketika saya lagi emosi. Itu kan perbuatan jahat, kan? Perbuatan. Bapak kok pilih tako anjing kan orang. Oh, Pak Bomom juga jangan pernah lho, itu Pak di YouTube Pak. Loh. Soalnya Justin harap dia Pak, saya nggak pernah bilang orang anjing. Aduh. Saya bilang Matius. Pak dengar Pak. Jangan kok framing. Saya bilang Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan memberikan barang kudus kepada anjing. Oh baca Matius 7 ayat. Cuma pakai ayat ya. Jangan memberikan mutiara ke dalam mulut babi. Saya tekan di situ. Ya. Kawan paham itu firman yang saya baca, bukan saya katakan orang. Kata bangsat pun saya enggak pernah. Kalau saya bilang bodoh tolol, ya, saya ngaku. Ya, itu memang saya bilang. Paulus saja katakan di Galatia 2, sungguh bodoh. Umat bodoh. Paulus saja katakan bodoh. Ya, ya. Umat berarti bodoh dan tolol boleh ya, Pak ya? Ya memang Paulus katakan Yeremia 4:22, sungguh bodoh tolol umatku. Kalau ya, memang bilang terkutuk gimana itu, Pak? Ya terkutuk, memang orang terkutuk mengikuti, ya terkutuk kan urusan Paulus, ya. Apakah kita sama dengan Paulus? Petrus juga bilang ingin mengatakan anjing pakai ayat kata Yesus, apakah Bapak sama dengan Yesus? Saya tanya, Anda layak bilang orang anjing? Saya tanya. Nah, Bapak pakai ayat ngomong orang anjing. Ayat. Loh, saya enggak pernah jangan bilang, premi, pernah bilang anjing. Justin. Tadi Bapak saya enggak pernah serang pribadinya. Dengar. Saya enggak pernah bilang orang punya pribadi. Bapak ini Justin kurang ajar ya. Anda kurang ajar. Anda iya, Roma 1 memang, ayat 28. Saya bilang, Pak Justin, saya bilang begini, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Matius 7 ayat 6. Berarti saya menyerang kepada bukan pribadi, tapi kepada ajarannya orang itu. Orang ajarannya itu memang jangan diberikan. Berarti makanya ajarannya anjing, kata anjing di Alkitab apa? Itu apa? Mereka kayak Zuma. Zuma itu kan mereka mengajarkan hanya mengajarkan iya kan? Kalau Wanes mah jangan kita memberikan, ya kan? Bapak sekarang kata Wanes, saya tanya Bapak sekarang Wanes. Bapak punya cara baptis di gereja bagaimana? Dalam nama Bapak dan ya, Anak dan Roh Kudus. Sama-sama kita GPD. Yaitu Yesus. Kenapa ada kata yaitu Yesus? Oh tidak, di gereja kami tidak ada kata yaitu Yesus. Anda tadi ada bilang Anda GPDI. Sudah lupa. Iya, tapi tidak ada kata yaitu Yesus. Nggak ada. Yaitu Yesus nggak ada. Oke. Sebentar Yesus. Justin. Pak Bomom. Jangan begini. Pakai yaitu Yesus. Pak Bomom. Ya, Pak Bomom. GPDI-nya GPDI. Bomom. Kapan, Pak? Justin. Begini. Tadi Pak Bomom masih kita screen capture ada seorang Wanes mengatakan Tritunggal itu setan. Bagaimana Pak Bomom kita harus tanggapin? Makanya saya kan tadi mau naik, saya mau tanya itu. Kalau dia katakan Tritunggal setan, berarti orang itu nanti kan saya bisa WA ke Pak Bomom. Ya, pengajarannya oke, nanti kirim ke saya. Nah, makanya saya tadi naik kan, Bapak kata tadi kan, saya naik cari siapa? Wanes kan? Betul enggak? Saya anda bukan cari orangnya, saya carinya itu pengajarannya. Malaka atau Malikil kan Anda sebut itu tadi, Pak. Iya, memang saya cari dia. Nah, sudah. Saya cari sama. Itu, iya, termasuk Frikitiu. Frikitiu itu juga saya cari, cuma dia lari. Karena mereka itu kan membidat-bidatkan Trinitas. Tadi mereka ada di sini, Pak. Tadi ada tamunya Ibu Bos. Iya, dia lihat saya, makanya dia lari. Dia tahu saya udah cari dia itu. Nah, ya, maksud saya begini Pak, saya tidak setuju, jujur ya, saya paling tidak setuju kalau ada gereja yang berbaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus itu tiga-tiga, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ketidaksetujuan Bapak mau apa? Ada di ayat Alkitabnya, tunjukkan sama saya. Bapak mengaku GPDI kok tadi?
Kok Bapak menyerang diri kita sendiri, normal kita, tidak? Kita berbicara, nah, saya itu diundang untuk khotbah di situ, bukan saya tenang. Loh, beda lagi. Sudahlah, ya? Saya pamit dulu. Udah, Pak, udah. Selamat ya, Wanes. Salam ya. Damai. Wanes, dadah Wanes. Ya, Wanes, ya, dadah Wanes. Ini. Jangan bilang orang Wanes. Makasih Pak Bambang. Ya, udah berjam-jam ini. Dares. Udahlah Dares, sabar dulu Dares. Ya kalau kita menuduh orang Wanes, padahal kita diri kita Wanes ya. Minta maaf Pak ya. Rubah itu. Ya Pak, salam GPDI ya, salam, Pak. Salam. Ya salam tuh ya. Jangan jangan baptis ya, itu Yesus Kristus ya. Salam. Tidak ada ayat tambah. Dosa. Jangan tambah ya. Jangan tambah Pak. EPDI. Ya, kalau baptis orang itu jangan nama yaitu Yesus Kristus, enggak ada jangan, itu jangan dia dulu dibaptis di GPD itu. Hah? Mas, surat baptisnya, Pak. Siapa yang bicara ya? Siapa yang bicara? Jadi Bu siapa? Bu Justin. Apa Nita ya? Bu Nita iya, ya. Iya, 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 Pak Bu. Ya. Ya. Kalau ada orang yang bicara, itu tadi ketahuan beliau itu buang ludah, jilat kembali. Makanya dari tadi pembicaraan kan dia selalu merendahkan-merendahkan orang yang Wanes, merendahkan ini. Padahal dia sendiri dirinya. Makanya saya tanya, ada di GPDI? Ya, baptisnya bagaimana? Saya tahu saya baptis GPDI itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Adakah di Alkitab? Ada? Tidak. Ya makanya. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu dan Roh Kudus. Yesus Kristus. Berarti yaitu Yesus, berarti tiga-tiganya itu Yesus. Ya. Itu. Jadi tambah kan, panas, makanya tuh. Di Alkitab itu ya. Jangan kita tambah-tambah. Makanya saya nggak pernah mengajar. Kalau memang saya sudah tidak diundang di gereja GPD untuk khotbah, ngapain? Ya toh, ngapain kita di situ kalau bertentangan? Mending saya keluar. Ya. Karena tidak ada kata baptis, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Nggak ada. Baptisan cuma baik. Satu, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai, sudah. Titik. Ya. Itu Trinitas. Baik, baik. Pak Bombom, tadi cari Frikitiu di sebelah persis ada Frikitiu. Tadi di framing katanya lari. Frikitiu, kau tolong jawab dulu. Yohanes 20 ayat 17 itu, dua ayat saya minta ya. Ini pendeta Tritunggal nanya ke jemaat, pantas enggak? Pantas enggak pendeta Tritunggal bertanya kepada seorang jemaat? Pantas, karena kalian tukang menghina-menghina. Saya ini statusnya jemaat. Trinitas. Saya ini statusnya jemaat yang sudah belasan tahun tidak beribadah dalam kumpulan jemaat. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya diam sudah. Aja udah. Lalu makanya, ngapain lu pendeta kalau, Tritunggal kalau, nanya kalau saya? Anda, enggak, kalau pengajaran Anda, saya tidak marah begini, sama pengajaran. Begini pendeta Tritunggal, kalau tentang Tuhan saya nggak bisa dikatakan awam. Tentang eskatologi saya bisa nggak, saya terima Nita, kalau saya Nita, dikatakan turunkan awam. Turunkan ini Nita, turunkan ini Frikitiu ini Nita. Iya memang pemberita Tritunggal itu begitu. Ya kau jawab dulu. Statusnya. Kau jawab Tritunggal ya, ini sudah. Coba beda. Ya, sudah. Ini konsekuensi ada konsekuensi ya, yang jawab ekstrim dulu. Ini. Baik, ya udah, baik. Nah, gini, baik. Silakan jawab. Turunkan baik. Ini, Nit, turunkan ini. Gini, ya, gini. Turunin aja. Memang nanti pecah kepala ini. Kalau kamu pertahankan, Nit, kamu bagian dari dia. Parah ini. Itu katamu. Iya. Kau yang kuturunkan. Batis, kau nggak bisa ngatur batis, saya di sini. Pak Bombom, sudah. Ini room saya. Parah, Pak. Ini room saya. Kamu cuma bisa berbahasa kerbau kepada saya. Hari itu di room kamu saya naik. Kamu cuma bisa berbahasa kerbau. Saya bukan kerbau, Bro. Saya Pak gituin. Frikitiu, tolong cuma bisa doang. Pak Frikitiu. Ya. Boleh turunkan tensinya. Kita bicara baik-baik, enggak usah tekanan tinggi. Tarik napas, Pak, silakan. Tahan terus. Silakan dengan tarik Pak Bombom diskusi tahan baik. Tahan. Enggak perlu marah-marah. Enggak begini, host. Pak Frikitiu. Jadi begini host, ya. Kalau tentang eskatologi, status saya ini sebagai jemaat yang sudah lama tidak beribadah dalam kumpulan jemaat. Jadi tentang pengetahuan-pengetahuan tentang hal itu saya terima, saya tidak banyak tahu ya. Tapi kalau tentang Tuhan saya tahu. Baik. Siapa dia? Oke, tentang tahu. Tuhan ya. Oke. Makanya saya tanya tentang Tuhan. Coba kau jelaskan Yohanes 20 ayat 17. Silakan baca, Bu. Silakan. Itu tentang Oke, Tuhan. Enggak usah dibaca. Enggak usah dibaca, Bu. Enggak usah dibaca. Semua yang terkait di PB. Saya minta dua ayat ya. Semua yang terkait enggak perlu ayat. Enggak perlu ayat.
Ih, Pak Bombong, nggak mulai-mulai dia. Tua, nggak perlu ayah, Pak. Saya eksekusi langsung. Tanpa ayah. Pakai otakmu. Pakai Alkitab. Pakai ilham. Ya, silakan. Hah? Iya dong. Kau nabi iya, dong. Kan tulisan-tulisan yang diilhamkan. Coba. Jadi bukan ayat. Pakai tulisan-tulisan yang diilhamkan. Baik. Ayat kalau kita alamat. Saya bacakan di Yohanes 20 enggak ayat usah, 17 host. Tadi. Enggak usah, host. Baik. Karena semua yang dinarasikan di dalam PB ketika Yesus berkata, itu kan ketika Yesus lahir, ya, bertumbuh, kemudian dia berpuasa, kemudian dia melayani, melakukan mujizat, memberitakan kabar tentang kerajaan sorga, memberitakan tentang Bapa. Gak usah lagi kalian sebut-sebut ayat dan suarakan natsnya kepada saya. Jadi oke, semua itu kukatakan ya dengan kiasan, selesai. Ya, sudah. Dan tentang baptisan, Bapa, ya, Anak, dan Roh Kudus itu sudah dijawab di dalam 1 Petrus 3. Ya. Oke, sudah. Oke, bahwa sudah. Kita demikianlah ya, juga kita diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, sudah. Bu, ibu, apa? Nggak ibu, usah suara-suarain. Ibu, kita sesama pembaca Alkitab. Ibu, tolong mute dulu, Bu. Tolong mute dulu. 3 ayat, 4 ayat. Apa kamu ini? Ya sudah. Tolong mute ini. Saya mau tanya, coba ibu tolong baca Lukas 24. Lukas 24, ayat 44. Sorry, host. Kalau cuma pertanyaan, ya, berdasarkan ayat. Pengenalan tentang Tuhan berdasarkan ayat-ayat bukan pengenalan yang utuh. Pak Prikitio, diam dulu. Kita dialog aja. Boleh, enggak. Saya enggak terima kalau digiring dengan ayat-ayat. Diam dulu. Pak Bombom, ibu tolong baca dulu. Ya, baik. Nanti Pak Prikitio boleh bantah kok. Enggak. Saya menolak. Ngerti? Nah, tolong baca, Bu. Tolong baca aja. Enggak. Saya menolak. Saya cuma mau mengatakan. Kasih turun dia dulu, Bu. Kasih saya dia dulu, baru ibu tolong baca. Kalau saya kita turun, saya enggak akan naik Alkitab. Lagi. Kalau saya dikasih turun, saya enggak akan Alkitab. Naik lagi. Saya enggak akan minta naik Alkitab. Lagi. Kasih mood dia dulu. Saya hanya meneresponi. Di sini berdialog, bukan ribut. Baik. Silakan Bu tolong baca. Kamu bilang saya lari. Padahal kamu di rumah kamu aja, kamu terdiam sama saya. Kamu terdiam. Kamu diam kamu. Kau diam dulu, kamu. Kan? Diam, dengan si Ginca itu kan terdiam. Saudaraku, tolong baca firman kamu Tuhan. Kamu bilang saya lari. Seenaknya. Tolong baca Lukas 24. Saya menolak. Saya hanya mendengar kamu menolak, berkata ya? Saya lari. Kamu menolak kita baca firman Tuhan ya? Enggak, saya menolak. Ya, menolak kita baca saya dengan pendeta Tritunggal. Menolak saya dengan pendeta Tritunggal. Kalau gitu kita baca dulu. Enggak, saya menolak. Bu, tolong baca, Bu. Jangan. Lukas pendeta Tritunggal enggak boleh baca Alkitab. Silakan. Pendeta Tritunggal enggak boleh baca Alkitab. Ya udah, Pak, kita udah tahu Bapak menolak. Iya, pemberita itu. Injil Tritunggal itu, kabar yang berbeda itu. Turunkan saja saya. Iya. Enggak, tolong dimute. Injil yang berbeda host, tolong dimutkan dulu. Yang keluar dari konsili adalah kabar yang berbeda. Ya sudah. Kita bicara bukan Tritunggal sini. Kita bicara ayat Alkitab, silakan. Saya sudah. Kamu bilang saya kamu lari. Kamu ada saya lari. Kamu diam, aduh. Bu, bukan untuk ini ngobrol. Ini laki-laki stres, Bu. Diamkan dulu dia. Santai. Udah. Saya sudah udah Pak Bombom, udah. Tolong semuanya tenang. Pagi-pagi. Kurang ajar ini bilang saya lari. Pak, Pak Bombom. Saya udah dari sejam 2. Pak Prikitio. Ya, tolong. Sudah. Tolong. Oke. Saya mau naikin lagi ya, teman-teman, untuk reda dulu. Tolong baca, Bu. Ya, Lukas 24 ayat 44. Enggak tahu. Baik. Enggak mau tolong saya. Tolong baca aja, Bu. Baik. Lukas 24 20, ayat 44. Orang tujuan saya meresponi. Oh, diam lo. Kamu kenapa takut orang baca firman Tuhan kau kesetanan? Kau, itu firman kau Tuhan. Kau yang diam, Bom. Kamu bilang saya lari. Aku darah Yesus berkuasa, Bu. Kalau ibu tidak kasih mood dia, Bu, dia ini bukan anak Tuhan ini. Baca firman Tuhan, saya takut. Oh, saya sudah dia bilang saya lari. Apa dasarnya? Tolong firman Tuhan, loh. Kita mau baca, loh. Apa dasarnya? Saya tadi cuma sebentar bicara saja mau diturunkan. Apa dasarnya kamu bilang saya lari, Bom? Ini naik. Kalau saya lari, saya nggak akan datang. Tolong baca firman Tuhan, Bu. Lukas 24, ayat 44. Silakan, tolong baca, Bu. Host, tolong baca. Oke. Ini saya baca. Lukas 24 ayat berapa, Bobo?
Ayat 44. Ayat 44. Baik. Ayat 44. Saya bacakan. Ia berkata kepada inilah aku yang telah kukatakan kepada ketika aku masih bersama yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Di situ dikatakan ini yang kukatakan selama aku bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya sama Friki Tiu, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu dia masih bersama-sama? Terus nubuatan dalam kitab Taurat, Mazmur dan kitab para nabi. Saya minta satu ayat Yesus saja. Yesus adalah Tuhan. Saya enggak tahu lebih bukan dari itu, Bombon. Bukan Yesus adalah Tuhan. Kalau tentang Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus, enggak. Kalau tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan tiga pribadi yang berbeda. 1 Petrus 3 itu menjawabnya bahwa demikianlah juga kita diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Dan di dalam Wahyu dia berkata akulah yang ada. Ketika dia berkata akulah yang ada, enggak ada yang lain, bro. Jadi biblis dong. Aduh, tentang baik, Tuhan, baik, tentang Yesus, enggak ada gini. Itu tentang itu semua. Pak Bombom boleh kasih Pak Prik itu, saya kasih waktu 2 menit membantah apa yang disampaikan ya, Pak Bombom. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Iya, kalau tentang Tuhan itu ya, kalau tentang Tuhan itu kan Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya Allah yang benar yang harus disembah. Amin. Dan tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukanlah tentang tiga pribadi yang berbeda yang bisa dibeda-bedakan. Karena 1 Petrus 3 ayat 21 itu telah menjelaskannya tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apa itu? Bahwa kita diselamatkan dengan kiasannya yaitu baptisan. Dan ketika dia di dalam Wahyu 1, dia berkata, dia memberikan pernyataan bahwa akulah yang ada. Ketika dia berkata akulah yang ada, itu tidak ada yang lain. Semua itu kukatakan dengan kiasan kepadamu akan tiba saatnya. Itu sejalan. Jadi, para murid dan para rasul, jika kita membaca lembar per lembar melakukan penyelesaian di dalam pembacaan Alkitab, para murid dan para rasul tidak sedang dalam rangka mengisnot-isnotkan. Karena yang harus memberitakan tentang Bapa adalah aku. Bukan para murid dan para rasul. Pada mereka hanya ada rahasia iman. Jika kalian Tritunggal mengangkat satu nats dari PB, kemudian berkata, nih, ini rasul ini membedakan. Oh tidak, jika para rasul dengan nats tertentu kalian berkata bahwa rasul ini membedakan, berarti para rasul telah mendahului Yesus yang akan memberitakan Bapa tentang Bapa tidak dengan kiasan. Itu ada konsekuensinya. 30 detik lagi, Pak. Jadi jelas ya, ketika Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 4 itu sekalipun kudus, dan sebagaimana itu pun terjadi di dalam perjanjian lama, itu ditujukan kepada aku yang ada. Bukan berarti ayat tersebut mewakili Trinitas, tidak. Akulah yang ada. Itu telah meniadakan yang lain. Dan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam 1 Petrus 3 ayat 21, saya tegaskan kembali. Demikianlah juga kita diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Jadi tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah tiga pribadi yang bisa dibedakan. Bukan. Thank you, terima kasih. Baik, silakan Pak Bombom. 3 menit Pak Bombom dari sekarang. Tolong. Masih mute itu. Unmute dulu, Pak. Ya, sekarang begini ya saudaraku ya. Di Alkitab itu sudah disampaikan, Paulus berkata, pengajaran itu jangan di luar Alkitab, ya. Kalau Yesus saja, nanti saya tanya kau lagi, kenapa Yesus mengutus dua-dua orang, dua-dua murid? Lukas 10 ayat 1, Kisah Para Rasul 3 ayat 1, banyak. Nah, sekarang Yesus mengutus dua-dua orang. Kenapa? Kenapa demikian?
kalau baca ayat Alkitab tuh jangan cuma baca lewat-lewat, ya. Di dalam Lukas 24 itu, ayat 44 itu, Yesus katakan, inilah yang aku katakan, inilah yang Yesus katakan, pada waktu aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan? Kau harus memahami itu, tapi kau tidak bisa menjawab. Yesus mengatakan tiga hal, tiga kali, bahwa dia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan disalibkan dan mati dan bangkit. Oh, itu okay. Yesus peringatkan tiga baik kali. Eh, saya belum selesai, Dodol. Bentar, Pak Fikri itu belum bukan selesai. Bukan ke kamu, saya. Bombong masih ada. Bukan ke kamu, Bombong. Sorry, ini. Baik, silakan. Ya. Yesus katakan tiga hal. Tiga hal itu harus kau sebut. Jadi jawab itu pakai ayat. Kedua, semua yang dibuatkan dalam kitab Mazmur, kitab Taurat, dan kitab para nabi. Saya kan minta cuma dua ayat. Kau tidak jawab. Kalau dalam berdebat itu kau sudah mental habis. Jadi kalau kau menjawab pakai otakmu, berarti kau sama dengan Kadrun, minta maaf ya, sama dengan si Nandar, bala-bala bidi-bidi bolo ya, yang suka mulut besar. Ya, gitu. Kalau bertanya nah, kemudian mempreming, nggak usah deh. Saya juga udah bilang dari tadi host. Kalau bertanya ini kemudian mempreming, nggak usah. Ini kelas pendeta loh. Pak Bembom. Nanti saya kartu kuning Pak Bombom. Loh, saya nggak ribut silakan. Kok. Saya nggak ribut iya. Kok. Iya, saya setuju. Jangan play word dengan saya, Bombom. Jangan play word. Loh, pengajaranmu yang saya play word. Alkitab itu jangan diajarkan pakai otak. Apakah pernyataan tadi saya itu dari otak saya? Atau tidak ya, biblis? Iya, pakai otakmu. Itu kan biblis yang tadi itu. Nggak ada, karena kau tidak menjawab. Ya. Kau tidak menjawab. Oh, karena saya tidak menjawab. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan Pak Bombom, dari pertanyaan Pak Bombom itu jawabannya itu mendukung bahwa Allah itu ya. Tuhan itu tiga pribadi, begitu? Bukan. Sekarang saya tanya, kau bisa menjawab ya, kalau saya begitu enggak? Apa coba tujuan pertanyaanmu? Sekali lagi kan enggak. Sejak awal saya bilang tentang Tuhan. Iya, tentang Tuhan. Nah, itu tapi Bombom. Kau harus okay mengerti. Saya ini waktunya Pak Bombom lagi 3 menit. Silakan Pak Bombom, 3 udah, menit. Saya udah selesai ya, sekelas pendeta bertanya kemudian mempreming. Ini enggak gue banget. Bukan ini. Bukan preming. Saya tadi mengutarakan tentang Tuhan. Ya tentang kan? Bapa, orang ini enggak bisa diskusi. Saya utarakan. Giliran saya dia potong. Ya, memang enggak bisa. Karena ya, kamu karena hanya bisa bertanya dan kemudian mempreming. Kamu memang bodoh. Apakah kamu sudah melakukan seperti yang saya lakukan? Enggak. Sudah. Oh, saya lakukan lebih banyak. Ya. Kamu belum tahu saya siapa. Oh, iya, coba lakukan supaya berimbang. Oh, kau menyerang pribadi. Baik. Kau menyerang begitu pribadi. Lakukan. Pribadimu saja urusan keluarga kamu nggak beres. Apa yang sudah saya lakukan? Keluarga kamu nggak beres. Tadi, makanya kau begitu. Iya. Apa yang kau lakukan? Mohon maaf. Saya mute bapak yang ini Nita, benar kan? Tunggu dulu. Kalau saya tentang masalah sebentar host. Saya nggak kasih waktu. Tidak, tunggu. Saya kasih permisi, waktu. Host. Enggak. Saya kasih host waktu. Saya pasti kasih waktu. Please. Tapi ya, kalau ya, dengan nada ya tinggi, saya turunin siapapun itu. Iya. Udah kalah baik, mentokan dia kayak gitu. Nada pelan. Personal dia. Turunin saya aja, kepada turunin Billy enggak sebentar host ya. Sebentar ya, Pak, dengan segala hormat. You stop framing. Pak Bombom juga yeah stop framing. Saya enggak setuju. Dua-duanya. Yeah. Saya enggak ada yeah framing. Saya enggak ada framing. Saya terus, naik. Gosong bela diri karena Pak, dia udah bilang stop, saya stop, lari. Silakan paparkan. Okay, silakan okay, papar. Oke. Okay, okay, okay. Silakan papar sekarang. Oke, okay, begini, tadi dia sudah personal kepada saya ya. Tentang itu Bu, Pak Bombom, saya Bu sudah sampaikan di kamarnya. Saya punya waktu Billy dari tadi dipotong terus loh. Saya belum ngomong 3 menit loh. Dia ini ngomong terus dari tadi loh. Baik, saya karena double nanti Pak Bombom 6 menit. Itu dia 3 menit. Itu. Iya. Okay, karena dia cuma bertanya dan kemudian mempreming. Iya. Sudah. Bukan, kan saya sudah melakukan ya. Waktu kan berjalan. Saya sudah melakukan. Saya dong, giliran saya dong, Los. Saya dari tadi belum gitu. Supaya berimbang, Bombom, supaya berimbang, baiknya kamu bukan bertanya kemudian mempreming, bukan. Bukan. Saya baik kasih ajar sama kau ya. Dengar, tadi memang Pak Bombom waktunya. Pak Bombom, 3 menit saya ya. Pak Bombom, jangan mengajar saya. Aduh, jangan potong. Kapan saya ngomong? Mengajar saya. Kapan saya ngomong? Kapan saya ngomong? Silakan Pak. Waduh. 3 menit.
Jangan mengajar Pak Bombom, utarakan saja pemahamanmu supaya berimbang. Dasar ini manusia ini, aduh, orang belum ngomong. Kamu apa? Mau mengajar saya. Selamat pagi. Aduh, kasih turun dulu ini orang ini. Aduh, orang mau ngomong nggak bisa pagi-pagi. Aduh. Silakan. Bu, saya tunggu permisi. Dulu ya. Tidak, saya perlu. Permisi dulu ya Bu ya. Sudah, saya permisi aja karena dari tadi saya. Kamu yang ngomong. Pergi, kamu yang lari. Ya nggak apa-apa. Saya pergi aja karena saya nggak diizinkan ngomong karena saya berhadapan dengan mulut nah, ember. Bukan begitu. Cuma modal tidak bukan. Punya kuat, tidak saya, punya ilmu. Saya berharap ilmu, berimbang. Ilmu begini ya, ilmu begini. Saya berharap berimbang. Saya sudah lakukan. Bentar. Setelah bentar, saya lakukan, kamu bertanya ya, kemudian memframing. Kelas pendeta sudah. Saya mau bicara, bu, sebelum saya turun satu menit aja, berikan saya bicara. Bukan saya bicara tunggu. Tidak, tunggu. Tidak, tunggu. Pak Bombom saya tahan dulu. Satu menit. Oke, tapi saya tahan dulu Pak Bombom. Jangan dulu. Dari tadi ada Bang Henry naik, Pak Parde, Bang Parde, silakan. Saya something di sini supaya nggak nongkrong doang. Iya, siapin nih Pak Bombom. Saya janji, saya kasih waktu. Silakan Bang Henry. Iya, saya cuma mau bertanya aja tadi sebenarnya. Oke, baik. Topiknya untuk, lain, untuk, lain. Untuk bertanya pending dulu, tahan dulu. Ya, Bang ya, Parde, selamat pagi. Pagi. Pagi, shalom. Shalom. Jadi untuk Pak Bombom jangan dulu, Pak Bombom jangan keluar dulu untuk Pak Bombom dulu. Lawan dulu si Perkitiok itu, siapa namanya itu. Maksud saya begini. Dasar apa dia mengatakan? Dasar apa dia tidak mengatakan bahwa kita ini teritas, bahwa kita teritas ini tidak benar gitu loh, begitu. Baru yang kedua, Pak Bombom okay. Mau terangkan, tapi si Pritiki ini kok nggak mau mendengar dari dalam Alkitab gitu loh. Bukan mau menerangkan, dia mau mengajar saya. Kalau mau menerangkan, saya terima. Tolong pergunakan kata yang tepat ya. Oke lah host, silakan dilanjut host. Saya mau dengar aja. Baik. Bang Alor, silakan. Dari tadi saya pending, saya minta maaf karena memang harus situasi harus kondusif, silakan. Saya hanya ingin bertanya, Ibu. Oh. Ini kan ribut dari pagi tadi nih yang berbeda dengan Pak Bombom di sini. Saya ini sebenarnya belajar juga awam masih. Apa roh apa sih dalam diri Yesus Kristus? Silakan Pak Bombom. Sudah tadi udah dijelasin Bang Alor. Ya, sudah. Iya, maksudnya biar tidak kebingungan orang-orang yang di bawah. Kalau misalnya okay, baik. Apa, ada yang berbeda dengan Pak Bombom, tolong dijelasin juga dan tunjukin begitu, biar kita enggak, itu enggak. Tahu. Bang Alor. Bang Alor nggak ada, yang tadi sudah dibahas tentang roh insani, Pak Bombom sudah sangat clear menjelaskan memang tidak ada roh manusia di dalam Yesus. Itu fix karena sudah tidak ada, memang tidak ada di dalam Alkitab. Itu ya Pak Bombom, silakan Pak Bombom buat pernyataan sekali lagi, memang bahwa tidak ada roh manusia di dalam Yesus. Silakan Pak Bombom. Ya silakan Pak Bombom. Ini enggak maksudku saya cuma kayak... satu menit aja. Oke. Okay. Aku bicara dong. Dari tadi aku dipotong-potong terus. Oke. Okay, saya mau mandi, okay, saya mau keluar. Bapak. Saya mau ke Bapak silakan. Jadi gini. Nanti kalau masalah itu nanti Bapak tanyakan aja di channel saya di Surat BM2. Ya. Kita akan jelaskan ayat per ayat. Berapapun ayat yang kau minta saya akan jelaskan. Nah, okay, yang kedua okay. Semua pengajar di dalam sekolah teologi atau apapun, dasar utama itu adalah Alkitab. Amin. Jadi kalau tidak ada yang mengajar pakai ayat Alkitab, berarti dia adalah penyesat. Itu dalam ilmu teologi. Dasar betul. Daripada semua adalah teologi adalah Alkitab. Itu yang pertama dalam sekolah teologi. Jadi kalau siapa yang mengajar tidak pakai ayat Alkitab, takut dibacakan, memakai otak sendiri, saya jelas mengatakan bahwa itu adalah ajaran penyesat. Bukan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang Yesus katakan, ya, kalau mau jadi murid Yesus, harus apa yang Yesus katakan, karena Yesus berkata, akulah guru
guru dan Tuhan. Kata guru apa? Mengajar. Kalau Anda tidak mau diajarkan, Yesus katakan dalam Matius 28 ayat 19, pergilah beritakan Injil, ajarlah, kata mengajar, dan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapapun yang tidak mau diajar pakai ayat Alkitab, sayonara, sampai jumpa lagi. Dan host, Tuhan Yesus memberkati, Pak Bombom, Solata BM2 Apologet. Saya siap menunggu Anda di channel saya. Oke, salam ya. Damai sejahtera. Berpelukan. Pelukan saja yang kita. Pelukan ya, Pak Bombom sama Prikitiu ya. Oke. Okay. Ya, oke, okay, Prikitiu salam kami sejahtera ya. Ya, salam. Oke, okay, makasih Pak Bombom. Makasih.